makin nampak ganas. Iya, kan nampak ganas kan. Eh, macam ada filternya. Iya, bah. Macam ada filternya tu bikin muka kecil kata ya. Ah. Iya, bah. Tapi biar sekejap kau ah, aku cari tu di mana dia. Macam mana mau buang filter ni? Bukan. Ini, bah. Nah, tu beauty tu. Normal sudah kan? Tapi kenapa muka aku macam lonjong? Memang lonjong? Macam ngecik ni, Pak. Nah, orang bilang orek sudah. Kenapa bilang aku orek? Sampai hatimu, kacaknya nih suamiku. Nah, gunting sekarang. Nah, bilangnya kita nih orek. Sampai hati kau kan. Orex tu apa ya? Kaca bah lakiku ni. Orex tu anu tu bah yang... Oh, yang cita duyung tu. Iya. Yang... Tapi bukannya semua orang tahu Orex tu. Zaman... Millennium je tahu. Kabare wa waras yo. Apa itu? Wow, Hirtik Roshan and Peti Zinta. Ni bah, Mira ni bah. Bang janggut tu Orex. Nah, dari itu hari sekali Mira ni kan. Buat hal saja. Tapi tu Mira lain lah, ni Mira lain. Cakaplah. Salam dari Sarawak. Salam dari Sabah. Wawa pinjam 100. Mau duit kah? Okey. Bila nak balik kampung, Sungai Keluang, nanti raya balik. Salam dari Rengit. Sekarang ada di mana ni? Sekarang ada di dalam kereta. Ya. Sekarang kami berada di... Apa tu? Tak nah. Boleh bagi tahu location dalam kereta lah. Oh. Ya. Di KL lah. Salam dari Orex. Kesiannya bah lakiku dicakap Orex. Ya, bah. Tapi biasa yang kutuk aku ni kan, yang kutuk aku jelek ni biasa dia pun dua kali lipat saja. Jadi biarlah kita sama-sama jelek kan. Wow, umur berapa sekarang? Cuba teka. Ai masih awet muda lah kan? Cuba teka umur Wawa berapa? Dah berminat lah orang tekor umurmu tu. Itu hari kan kalau kita berlive selalu beri buka ini. Aku kan paling shadow band. Aku kan paling tidak suka kan kalau aku tanya kan perempuan berapa umur? Cuba you teka. Ya ke? Oh. You rasa umur ai berapa? Ceritanya lelaki meluat lah kalau perempuan cakap gitu. Lepas tu kalau aku teka kan contoh umurnya aku contoh 25. Jadi aku kadang aku teka sialah 30. Ai nampak tua ke? Dah overthinking. Nak overthinking pula. Tapi betul ke perempuan kan suka suruh kita teka-teka apa? Ha? Dia tak. Ha? Dia apa? Apa kau ni bisik-bisik? Ha? Apa kau bilang? Ya kau? Aduh. Itulah kau. Tak lah. Saja je. Wawa dekat Melaka ke? Cuba teka. Suka pula tu si Aril cakap Sabah ni. Tapi kan orang cakap kenapa si Aril tu Sabahnya begitu tu? Kalau orang Sabah tak cakap begini. Tapi... cakap, ai, kenapa si Awa ini cakapnya pun begini? Si Awa. Kenapa Wawa ni kan cakapnya slangnya begini? Kenapa wow, tidak sama? Wow, thank you, Daus. Kenapa tidak sama macam di KK tu? Terus dia bilang, si Aril tu bukan cakap Sabah tu. Tapi Wawa cakap, oh di Sabah ini kan, Sabah ni ada slangnya ada juga lain-lain. Kalau di KK tu lain slangnya. Kalau di LD. Yalah, umpama kalau dia di Semenanjung, orang Kelantan kan. Jadi yang aku cakap ni slang KK. Slang apa? Apa timur, ya? Timur. Nah, slang timur siapa? Slang timur. Jadi tidak sama macam di KK. Jadi kalau slangku tidak sama, Wawa ni bukan Sabah lah ni. Okay, kita pakai Wawa sunscreen dulu guys. Walaupun sudah mau habis. Tadi stop lagi saya ni.
Kalau tahu begini kayak dia punya slang. Bukan timur tuh, bukan mbak, bukan aku cakap orang timur, bukan area. Macam contoh kalau pantai timur kat sini Kelantan dengan Terengganu kan, macam tu lah. Bukan aku cakap tak orang tu cakap. Dia pakai wawasan sunscreen dulu ya. Terus mbak putih kan? Jadi pakai wawasan sunscreen. Siapa mbak pakai pengguna wawasan sunscreen? Share-share lah mbak feedback kamu setelah berlama-lama pakai wawasan sunscreen. Pak Lung ni mbak tanya aku, apa tips semua Ariel kasih rebat panjang rambut? Sebenarnya untuk rambut ni, aku ni tiadalah ada tips sangat. Tapi jarang cuci je lah. Jarang sempuk. Sayang, tolonglah aku bersyampu kanan. Tapi betul lah. Bila kita selalu bersyampu, rambut tu jadi dia kering and then gatal-gatal. And then rambut tu cepat gugur. Iya kah? Iya, mungkin banyak kimia kau dekat syampu ni. Tapi bila aku jarang syampu kan, macam seminggu sekali ataupun dua kali kan. Dia macam segar rambut tu. Iya kok. Macam lebat. Nanti berbau bak kepala. Tak boleh. Kalau dia tengok jugalah pekerjaan orang itu. Kalau orang itu pekerjaannya di luar, jenis berpeluh-peluh, nah memang kena cuci lah selalu. Ya. Tapi kalau jangan jenis yang kalau kerjanya kita yang bertudung di, guys, tak boleh kerjanya kamu yang di pakai tips si Aril tu ya. Kalau jenis di aircon sejak, nah tak payahlah bersimpu hari-hari. Sebab kalau hari-hari bersyampu, rambut jadi tipis. Nah, kan? Ada sudah tips. Aku hari ini. Wawa ada keluaran produk baru ke? InsyaAllah kita akan ada produk baru lah. So, korang tunggu saja, okey? Ya Kak Aril? Ya Kak? Terbeliak bang mata si Aril ni. Apa? Dia kata apa? Betul, produk Wawa best sebab isteri every month dia beli. Saya sendiri tengok banyak berubah. Alhamdulillah, thank you so much brother sharing feedback. So memang yes, memang bagus. Cantiknya Wawa. Nah, belum lagi aku bermakeup ni. Aku pakai Wawa sunscreen sejak. Belum lagi aku bermakeup. Nah, diorang bilang ni. Baca kau. Foundation Wawa memang terbaik. Dah berapa kali saya repeat. The best product. Wow. Wow. Amazing. Oh, yang tapi tiada pula letak beg kuning ke apa di sini kan? Tiada. Oh. Tak apalah. Ada kerja kosong lagi kah? Antar sejak di Zoomi. Ya. Sesuai dengan... Sebab kita pun memang tengah mencari-cari juga staff. Ramai staff lagi bagus. Kita boleh share rezeki dengan orang ramai. Kan? Kalau korang pakar on sale lagi, kita lagi memerlukan lah. Nanti yang hantar je resume. Nanti DM saja. Email. Apa itu? Salam dari Sabah. Salam dari Binjai. Di sinilah kan? Janganlah. Nampak aku punya aib ni tengah duduk tak senonoh apa benda ni. Di tengah? Sama tadi. Bagus sudah tadi tu. Di sini? Ya. Driver lori tiada bang. Sebab kami tiada lori. Kami ada van saja. Ya. Buat masa sekarang tak perlu lagi lori. Tak ada van saja. Sinilah kau. Sekejap. Janganlah aku, biarkan aku sendiri bang. Kenapa ni macam berubah dia punya position? Cakap. Cepat, korang nak warna apa? Aku kasih tukar ni. Cepat, nak aku tukar warna apa? Ni remote. Ini kah yang curang tu, dia bilang. Curang? Okay, sebabkan dah malam, so Wawa pakai Wawa moisturizer. Guys, ini ya? Ada warna yang korang boleh pilih. Cepat, korang nak warna apa? Aku tekan sekarang. Kita boleh tukar-tukar. Nah, purple. Nah, tu purple.
Pink. Ada Pink? Ada. Nah, itu Pink. Nah, cantik tak? Mau apa lagi? Cepat. Biru. Apa yang dipegang tu? Bawa biru. Moisturizer saya. Biru pun kita moisturizer ada. Moisturizer yang sekarang ni untuk malam je, ya? Nah, hijau. Merah. Merah pun ada. Semua ada. Nah, merah pun ada. Mau, merah mau menyala. Mau berkelip-kelip pun boleh juga. Mau berkelip-kelip. Kau tengah. Nah, mau berkelip-kelip. Nah, tu. Hilang nama. Hilang kuasa. Hilang harta. Yang ini berslide-slide pun boleh juga. Semua gila. Nah, tu. Wawa moisturizer memang malam je ke? Untuk siang tiada. Kak Wawa tengah R&D lagi sayang. InsyaAllah tak lama je lagi. Sebab Kak Wawa tak naklah simply keluarkan macam tu je. Kita tengah bagi orang try. Bagi dia try untuk few months. Barulah kita confident untuk jual. Nah, kasi yang sasau punya. Ni. Duh, ini sasau punya. Ada orang cakap kita muka awam. Memanglah, habis tu kami ni memang orang awam pun. Kenapa bau asam ni? Bukanlah, bau moisturizer. Bau asam apa? Kau ingat tak ada asam? Macam bau asam. Kenapa ke bau asam tu? Nah, Leng. Kalau kita ni dia bilang muka-muka swasta. Jadi cuman... kenapa drop tiba-tiba? Lag ke? Tahulah. Tadi 1.7 sudah. Iya. Tiba-tiba dia drop, guys. Ada lag ke tadi? Mungkin sebab lampu ku ni, ya. Kelip-kelip. Iya, kan? Sekejap, ha? Wih, punca betul lampu. Nah, tinggal 700 sejak dah, Leng. Duh, TikTok manager detect kali kita dalam kereta. Kena warning lagi, Leng, ya, kan? Nah. Kelip-kelip oh, sudah. Oh, dah maghrib, ba. Masya Allah. Bagus rakyat-rakyat Malaysia ni. On time dorang, kan? Iya. Yeah. Jadi, end lah dulu. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. 1, 2. Okay, guys. Eh, menaik pula. Sekejap lah dulu. Tak lah, kami ni. Kami ni musafir. Jadi, kami jamak sekejap. Kali tadi. Itu ada lag kali. Mungkin juga. Nah, 1K balik sudah, ya? Iya. Okey, 1200 aku masuk balik. Nah, menurun. Kenapa lah kau pancing-pancing orang begitu? Menurun. Makin. Bukan aku pancing orang, aku bagi tahu sayang. Nah, Neng, makin menurun pula. Duh, sedihnya. Iya, bah, mungkin. Okeylah kalau 2000 baru kita bawa Merkin masuk. Okey. Iya, bah. Aku rasa filternya pelik lah. Kenapa muka aku nampak lain ni? Tak rata kali foundationmu. Sunscreenmu. Sekejap lah. Okay, dah. Kita satu kali je. Nah. Nah, Leng. Menurun sudah 600. Tak payahlah, Leng. Okay lah, guys. Jumpa lagi, ya. Ini saja tes hari ini. Kalau...